Anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas kepada puluhan taman kanak-kanak Asoleha Kota Tanjung Pinang. Selain memberikan edukasi tentang tertib berlalu lintas, puluhan anak TK Asoleha ini juga dikenalkan rambu-rambu lalu lintas oleh anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Selain memberikan pengetahuan lalu lintas sejak dini, pada kesempatan itu polisi juga mengingatkan kepada puluhan anak TK Asoleha bahwa polisi adalah sahabat anak. Polisi sahabat anak merupakan wujud kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di Kota Tanjung Pinang, untuk melatih tertib berlalu lintas dan disiplin di lingkungan sekolah. Pemberian edukasi tertib lalu lintas ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada anak TK Asoleha agar selalu mengikuti arahan dan petunjuk guru di sekolah agar menjadi warga negara yang taat akan aturan dan hukum. Zuprianto, GoTV News, melaporkan.